Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Bang Chan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke, jadi di video kali ini Bang John mau share dikit nih. Jadi hari ini Bang John itu habis upgrade spion untuk mobil Xenia tahun berapa nih mas? Xenia 2014 tipe X. Xenia tahun 2014 tipe X. Jadi tadi habis kita upgrade untuk spionnya. Jadi spionnya tuh tadinya seperti ini. Wah ini. Jadi masih kayak apa ini? Ulekan. Ulekan. Masih kayak ulekan tahu ya, ulekan bumbu. Jadi kayak gini, yang dulunya seperti ini. Ini tipe terendah ya mas? Iya, tipe terendah. Ini tipe terendah, jadi kan spionnya masih ya kayak gini lah. Masih manual semua ya. Nah gini. Jadi udah selesai tadi kita upgrade pakai spion Avanza Veloz. Ya, jadi seperti ini. Is mantep banget ya. Jadi ini udah ada sennya juga. Pinjam kuncinya, Mas. Oh iya. Jadi seperti ini. Nah. Ih, tambah cakep. Yang tadinya hitam kayak apa ini? Aduh. Nih, perbandingan biar kalian lihat perbandingannya. Ini yang udah diupdate, ini yang belum. Jadi tampilannya seperti ini. Oh kan, jauh banget ya. Jauh lah, ini udah ada sennya, ini belum. Terus sekarang udah nggak ngongkek-ngongkek lagi, Mas. Yeah. Jadi udah mirror. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk penempatannya untuk mobil Xenia Avanza tuh udah ada tempatnya ya. Jadi di sini. Maaf ya gelap soalnya udah sore ini. Nah ini jadi udah retract juga. Wih mantep. Terus dia udah mirror seperti itu. Tuh yes. Jadi nggak perlu ngokek-ngokek lagi nih. Ya. Itu keras banget loh. Ya. Udah keras banget yang ini loh. Wih. Terus kita tambahkan juga modul ini ya, modul buat auto lock. Jadi kalau misalnya kita posisi ngunci, dia ngelipet sendiri seperti ini. Wih, ya. Jadi tipe tertinggi nih. Jadi tipe tertinggi. Nanti dikasih tipe di sini mas. Xenia tipe apa nih yang paling tinggi? Sporty. Sporty. Jadi seperti itu. Ini juga kemarin katanya peleknya juga masih kaleng ya, Mas? Iya, masih kaleng. Masih kaleng. Jadi udah diganti juga. Ini pakai Xenia juga sporty. Ya? Xenia Sporty. Iya. Lihat dari sini coba. Oh iya. Nyambung sih soalnya ori. Kalau ori mah nyambung-nyambung aja. Aduh, seperti itu. Wih, mantep banget nih. Jadi kelihatan gimana ya? Ya, mewah lah. Seperti itu, apalagi ya? Oh ya, jadi dia kalau misalnya kebuka. Oh ya, ini belum tak buka ya. Terus dia juga udah auto kalau kita posisi on ACC. Jadi kita ikutin ACC ya. Seperti ini. Nah, dia buka sendiri. Jadi praktis gitu loh. Jadi tambah simple aja. Off dia masih posisinya tetap ini ya. Posisinya tetap buka. Kalau kita ngelock, dia nutup sendiri. Wih, mantap. Buat teman-teman semuanya yang punya Xenia tipe X atau tipe terendah lah, yang sebenarnya belum ada sennya, terus belum bisa mirror, terus banyak ini belum bisa real track. Nah, nanti bisa diupdate. Nah, pokoknya milih sendiri, ini banyak tuh. Oh iya, kemarin juga kita bikin ini ya,
Avanza tipe ini mas, tapi kita rombak total jadi pakai Avanza Veloz yang terbaru. Wow. Seperti ini, jadi dia desainnya tuh lebih runcing. Sorry. Enggak aja. Nah, jadi seperti ini. Ini yang terbaru. Dia sennya di bawah seperti Jazz GK5 ya, hampir mirip-mirip lah, hampir seperti itu. Kemarin kita rombak yang ini. Jadi jadi perbedaannya yang ini sama yang tipe punya jenengan itu dia di ininya mas, di dudukannya. Nah ini nih. Nah, kalau yang misalnya mau dipakai punya Avanza yang Veloz yang 2017 dia aman mas, jadi tinggal plug and play pokoknya, tinggal pasang aja terus yang rekor-rekor dikit, tidak perlu aduh mana nih paling rombak-rombak ini dikit. Jadi nanti teman-teman semuanya yang mau di upgrade yang seperti ini atau yang seperti ini yang kayak tadi yang itu nanti bisa gas aja ke sini, bisa pasang sendiri juga bisa, tapi tampilannya jadi tambah keren kok, serius jadi tambah ciamik pokoknya. Ini juga yang L300 yang wih super duper keren, dia juga pakai yang spion ini loh kan, sama jadi tambah garing gitu loh. Yang mau review yang ini sabar, masih diproses. Oke, mana lagi ya? Oh iya, tadi perbedaannya ya itu ya, tadi ya. Dia lebih panjang. Bentar, ukur dulu coba. Perlu diukur nggak? Nah, oh ya ini nih mas. Oke. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Oh iya. Nah, jadi dia lebih apa ya? Oke. Bentar, bentar. Oh ya. Kok sama? Bentar, bentar. Kemarin beda loh. Tapi beda kok mas. Sik, bentar. Oh, tapi sama yang ini ya? Iya. Apa ini? Oh. Ini kayak sama ya mas? Ini ternyata sama. Ini yang tahun berapa ya? Saya lupa juga ini nih. 2019 yang terbaru. Ininya sama. Kemarin cuma dapatnya yang beda aja. Jadi ini motong-motong dikit mas, motong-motong dikit, iya, jadi iya, betul. Nah, selamat tinggal ini ulekan, ulekan bumbu ya. Oke, jadi gitu aja mungkin review simple lah dari Bang John. Barangkali teman-teman semuanya yang pengen upgrade spion, yang pokoknya yang bikin tambah gampang lah, jadi tambah mudah, terus fungsinya juga ada. Ya ini paling ke spion dulu. Kalau untuk velg selera ya mas, kebutuhan, kebutuhan juga. Oke, jadi gitu aja, sekian dulu video simple dari Bang John untuk mobil Xenia tipe X, jadi tipe Sporty. Oke, gitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.